Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggara 212. Kali ini saya mau coba tutorial gimana caranya ngatasin pisau lubang kancing Juki LBH 1790S terlalu kasar ya, terlalu kasar sama terlalu besar suaranya ya. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share video saya. Tekan subscribe bagi yang suka dengan video saya. Tekan tombol lonceng untuk video saya berikutnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini kalau posisi, nah kita matiin dulu. Oke, ini untuk nyoba kita ini dulu ya, kita tes dulu mesinnya. Kita tes. Nah, suaranya terlalu keras ya, suara pisaunya terlalu keras. Nah, sekali lagi ya, terlalu keras. Jadi, jadi itu takutnya gampang rusak nanti mesinnya ya, karena terlalu kasar ya. Nah, untuk itu kita tekan ready ya. Kalau untuk di programnya ya, kalau untuk di manualnya nanti insya Allah saya ini di video berikutnya ya, saya jelasin di video berikutnya. Oke, nih kita tekan ready, terus kita tekan M ya. Nah, tekan M sekira, nah sampai timbul yang parameter ini ya, parameter K ya. Nah, parameter K nih ya, parameter K. Nah, di parameter K kita cari parameter K-nya nomor 12 ya. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini dia pisau turun ya. Dia nilainya nih waktunya terlalu banyak ya, 95 second. Jadi untuk itu kita kurangin ya. Nah, kita kurangin, minimalis aja ya. Nah, kita bikin 25 ya, karena yang paling kecil dia 25. Udah selesai, kita tekan ready lagi ya. Jangan, nggak usah M ya, langsung ready ya. Nah, langsung ready, kita coba hasilnya ya nih. Nah, jadi suaranya halus ya. Jadi buat teman-teman nih, takutnya tadi yang tadi nilainya terlalu kurang, bisa ditambah juga ya. Takutnya nggak motong apa gimana. Yang jelas itu yang udah saya jalanin itu jadi motong, bagus ya. Bagus sama halus suaranya. Ya cukup sampai di sini aja ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.